Ni dia kulit lembu masak sambal iris patut air kuning Pulut. Okey. Sotong ketam, udang, ayam dan daging. Kena 5 pisau lah. Assalamualaikum kawan-kawan. Jumpa lagi dalam Nazim Janah Channel. Okey kawan-kawan. Kali ni episod jalan makan bersama Abang Nazim je. Nazim dan Janah tak ikut sebab dia orang tidur. So petang ni kita nak pergi jalan makan Bazar Ramadan. Kedai ni berniaga di tepi jalan. Nama kedai ni Cendol di Selabu. Selabu ni lah nama tempat di Jorak di Tanjung Selabu lah jadi Abang Nazim ternampak satu iklan daripada owner Cendol di Selabu ni di satu grup lah, iaitu di grup anak-anak Bukit Pasir. Jadi dia punya menu dia memang banyak dan memang terbaik, dan ada beberapa menu tu yang memang sangat-sangat menarik minat kita, macam rasa nak makan saja kan untuk berbuka puasa. Okey, jom kita pergi sama-sama, kita tengok sama-sama apa menu yang ada hari ni. Sebab apa, menu dia hari-hari kadang-kadang lain-lain, so kita tengok apa menu yang ada hari ni, nanti kita kongsikan bersama. Okey, terbaik. Sekarang kawan, kita dah nak sampai kedai Cendol di Selabu. Kalau dari arah Bukit Pasir, kedai ni berada di sebelah kanan kita. Sebelum sampai Sempang 4 Traffic Light Sungai Terap, tu dia kedai dia. Okey, asam pedas Sungai Terap. Okey, baik. Tengok apa menu hari ni. Kalau daripada arah muar, Sempang Traffic Light tu sebelah kiri lah. Okey, ni dia kedai yang jual pelbagai menu yang kita sebutkan tadi, Cendol di Selabu. Tu kita ada customer dah siap bungkus dah. Selesai kan lauk? Memang selalu beli sini Sedap. Kat kita kata sedap. Okey, jom kita tengok menu apa ada petang ni. Ni pun dah berkurangan ni. Ni kita ada apa ni? Tahu sumbat, kita ada pecel ini ada apa ni? Tu tetel. Tetel rasa pedas abang. Oh, mana kulit lembu? Kulit lembu ni Okey, ni menu rare ni, jarang-jarang ni Saya pertama kali makan kulit lembu ni pun dekat Sengkang masa tu ada kerja kahwin. Pertama kali saya makan. Okey, ni saya nak satu lah. Sebab dah pandai makan. Pertama kali saya pindah sini saya makan dekat Sengkang kerja kahwin. Okey, ni kita ada apa petang ni? Kita ada mayong, pari asam pedas, kembung. Parang. Parang pun ada. Lagi? Ni daging Okey bang, ni kita ada apa? Kita rasa keli masak sambal. Sambal belada ni keli sambal belada. Ui. Banyak menu sini Ini pisang. Pisang lemak pisang lemak lah. Saya kampung lah ni. Wah, ini kalau kena dengan peminat dia memang cari lah ni. Ni terung sakari. Terung ni. Bajeri terung. Okey. Kita ada sayur goreng. Ni ayam masak kicap. Masak kicap. Ayam masak ungkep. Ayam masak ungkep. Wah, jauh punya menu ada ayam masak ungkep. Ni ayam masak merah. Ayam masak merah. Okey, ni seterusnya. Menu ini adalah kerang sambal. Kerang sambal lah. Ni kita tengok dekat dalam Facebook memang menarik yang ni. Ni paru. Wah, paru pula. Ni pun kita ada nampak dalam Facebook tu. Ikan goreng, ayam goreng. Wah, jadi kawan-kawan, so kalau kata datang dekat Cendol di Selabu ni, betul-betul dekat jalan besar Bukit Pasir Kemua ni, menu apa semua ada? Macam-macam ada kat sini so tadi kita dah dapatkan lah kulit lembu. Kulit lembu tu memang rare. Okey, ni kira menu utama adalah yang terkenal di Tanjung Selabu ni iaitu Cendol di Selabu. Cendol ni lah yang Abang Nazim makan dekat kerja kahwin nanti yang pasal kerja kahwin tu kita tanya dengan Kak Aira kita lebih lanjut. Okey bang. Kira petang ni kita ada ayam bang. Macam kucing. Ini pakai apa? Limon detox ya. Okey, cendol dia ni dia cendol di Selabu dia boleh campur dengan apa? Sebab saya tengok ada warna kuning-kuning dalam gambar tu. Jadi kuning ni adalah pulut. Pulut, okey. Boleh abang tunjuk tak? Ni pulut. Okey. Patut warna kuning Pulut. Okey. Yang kedua adalah sagu. Okey. Ini dicampur sekali dalam cendol tadi. Special iaitu cicau. Okey. Cicau. Dan biasalah kacang dengan jagung. Okey. Kalau musim kita ada musim durian, ada lah cendol-cendol durian. Ni tak lama lagi musim durian ni akan ada durian dah ni. InsyaAllah. Jadi itulah kawan-kawan cendol di Selabu macam-macam dia punya isi dia dalam dia. Okey. Okey kawan-kawan, kita nak share juga dekat Cendol di Selabu yang niaga petang ni, kita ada street takoyaki kita bersama dengan Kak Inah kita. Kak Inah ni street takoyaki ni ada perisa apa je? Ada sotong, ketam, ayam dan daging. Oh, alright. So untuk yang bulan Ramadan ni mereka petang kat sini. Selepas bulan Ramadan nanti macam mana? Memang kat sini juga.
Memang kat sini juga. So waktu operasi macam mana pula? Operasi kerana bulan Ramadan ni kita start pukul 2.30 sampai pukul 6.45. Kalau biasa kita start pukul 11 sampai pukul 7. 11 kalau selepas bulan puasa nanti, raya nanti, sebab raya nanti buka daripada pukul 11 sampai 7. Tutup setiap Jumaat. Okey, jadi kawan-kawan boleh dapatkan street takoyaki dengan Kak Inah kita yang ada pelbagai perisa. Ni dia perisa dia. Ada pilihan set, ada pilihan perasa dia, ketam, ayam, daging, sotong dan udang. Oh, ni set dia ni eh. Okey, kawan-kawan, so kita share sikit dia punya set takoyaki ni. Ni dia punya harga lah. Okey, terima kasih Kak Inah. Okey, kawan-kawan, kita bersama dengan Kak Ira kita eh. Dan juga Abang Fazli tadilah yang bantu kita terangkan pelbagai menu lauk-lauk pauk di channel di Selabu ni eh. Sekarang kita bersama Kak Ira kita lah sebab kita ada info yang nak kongsikan ni. Kak Ira kita tengah buka apa ni, Kak Ira? Pecel lah. Pecel. Makan orang Jawa. Sekarang orang pun dah tak kira, semua orang boleh makan eh pecel ni. Kak Ira ni lah yang post dekat dalam grup anak-anak Bukit Pasir, betul? Ya. Inilah Kak Ira kita. Okey Kak Ira, boleh cerita tak cendol di Selabu Catering ni? Dia meniaga bukan di sini nanti ya, selepas raya nanti? Lepas raya biasa kita datang lagi dekat Tanjung Selabu lah. Meniaga di dalam Tanjung Selabu kan? Dalam Tanjung Selabu. So nak dalam bulan puasa saja kita meniaga kat bazar ikut Sungai Terak. Okey, bulan Ramadan saja meniaga di Sungai Terak ni nanti. Jadi maksudnya nanti selepas bulan raya yang nak makan cendol di Selabu ni kena masuk ke kampung Tanjung Selabu lah. Jadi boleh merasa suasana kampung lah. Okey, jadi kau-kau bolehlah ke Tanjung Selabu untuk rasa cendol di Selabu ni. Okey, Kak Ira boleh kongsikan tak yang saya pernah makan di cendol di Selabu ni di kerja kahwin. Jadi Kak Ira boleh cerita tak pada subscribers kita, penonton kita yang daripada Muar ataupun daerah Tangkar ni yang nak dapatkan perkhidmatan cendol di Selabu Catering ni. Selepas raya ni mesti nak buat kerja kahwin nanti ni. Selepas raya dah dapat tempahan pun. Dah dapat tempahan ah? Memang dah dapat tempahan. 2-3 tempat. Okey, jadi boleh kongsi tak macam mana cara nak tempah apa ni cendol di Selabu Catering ni? Nanti kita kena booking dulu lah. Dapatkan nombor WhatsApp semua. Okey, nanti kita kongsikan dalam video boleh? Boleh. Ataupun kita kongsikan Facebook cendol di Selabu lah. So kawan-kawan boleh DM ataupun Messenger Facebook cendol di Selabu lah untuk kontak Kak Ira kita untuk dapatkan perkhidmatan catering cendol di Selabu di majlis-majlis kenduri ataupun di majlis-majlis perkahwinan. Betul lah, Abang Fazli eh? Apa-apa dengan majlis, insyaAllah. Okey, baik, terbaik. Majlis terbuka. Ada rojak buah juga eh. Rojak petis. Ni kalau dekat selepas raya nanti dekat cendol di Selabu, dekat dalam di kampung Tanjung Selabu tu boleh makan cendol dengan rojak petis, rojak buah lah. Alright, baik. So ni homemade punya kuah eh. Rojak. Okey, baik. Okey. Abang Fazli, Kak Ira, Nazim Jana Channel doakan semoga cendol di Selabu terus maju jaya. Okey, insyaAllah. Jadi kita jumpa lagi, kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Okey, assalamualaikum. Okey, terima kasih. Ni dia kulit lembu masak sambal iris eh. Kata Kak Ira kadang-kadang kulit lembu ni masak lemak. So rezeki kita ini dapat kulit lembu masak sambal iris. Okey, alhamdulillah. So kita nak cubalah menu yang rare ni.